Oke guys, kira-kira apakah yang terjadi dengan Nana di episode kali ini? Terlihat di sini, Nana begitu ketakutan. Apakah ada orang yang ingin berbuat jahat kepada Nana ya guys? Untung saja, Dewa datang pada waktu yang tepat. Apakah semua ini terjadi karena Dewa kebetulan lewat? Atau diam-diam selama ini Dewa mengikuti Nana? Meskipun saat ini Dewa masih marah kepada Nana, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa perhatian Dewa terhadap Nana.